Okay, aku lupa kalau misalkan McD Britox sama yang itu beda. Jadi aku suka commute. Okay. Hello everyone, welcome to my live stream. Hope you enjoy it semuanya with your and yours only Tuti Hana di sini. Maaf ya Tuti telat banget live-nya dan Tuti gak kasih kabar kalau Tuti live karena Tuti sibuk banget jujur. Aku tiba-tiba ada agak bindeng soalnya aku habis lembur bagai kuda dan aku sedikit. Halo Pak Jaya, oh kita absen dulu ya, thank you Pak Jaya. Halo Pak Jaya, hai, halo Chris Redfield, halo M Kung, halo Bang Rocky. Jadi sebenarnya aku itu sedikit sedih hari ini, ya sedih nggak tuh? Aku tuh agak sedih hari ini karena aku harus lembur. Meskipun kayak meskipun mungkin lembur kayak oh dapat duit, tapi aku tuh gak terlalu suka lemburan. Kalau lembur tuh kayak ini aja sih sebenarnya lemburnya dadakan yang gak aku suka gitu. Kalau misalkan lemburnya sudah di iniin sama apa namanya sudah di apa maksudnya direncanakan oleh Tuti mah gak masalah sih. Ntar guys, aku agak promo dulu ke Twitter ya. Terus, Tuti musiknya dub. Oh, sorry. Aku lupa kalau ternyata aku masih nyalain yang horror. Jadi sebenarnya tuh Tuti tuh udah lembur lelah kan, Nenden. Jadi di tempat kerjanya Tuti itu ada ID card kan. Kita pakai ID card buat masuk dan kita harus nge-scan gitu. Dan di ada beberapa peraturan yang nggak tahu. Sebenarnya aku nggak tahu kalau itu peraturan baru karena nggak ada waro-waronya gitu. Jadi Tuti itu setiap pulang emang kita itu setiap pulang harus memberikan STNK. Kayak bukan memberikan, dia kayak ngasih tunjuk gitu. Berhubung Tuti itu emang rumahnya jauh dari tempat kerja, bahkan Tuti harus ngekos. Dan mungkin perjalanan dari rumah Tuti ke sini itu memakan waktu 2 jam mobil biasa ya. Kalau lewat tol. Kalau mungkin perjalanan yang biasa bisa sampai 4 jam. Nah, habis itu Tuti biasanya itu memang waktu itu sempat disarankan sama satpamnya dibilang, "Ya udah, Mbak, gini aja STNK-nya difoto, terus di-scan, di-print." Kan sekarang kan ada tuh yang scanan di HP, ngerti enggak sih? Yang di-scan di HP, aplikasi scan di HP. Terus aku kayak, "Oh, ide bagus." Ting gitu. Habis itu aku ini aku lakuin itu, kayak aku selalu kasih tunjuk fotokopian STNK aku selama hampir 3 bulanan kayaknya. Ya, hampir 2 bulanan deh, 2 bulanan mau 3 bulan sekarang. Itu gak masalah gitu kan. Itu gak apa-apa. And then, aku hari ini mungkin aku lagi kesel karena capek, literally kakiku sakit. And then aku tuh pengen banget live. Aku kayak aduh aku ingin sekali menghibur kalian semua because I feel tired gitu kan. Aku ingin menyemangati diriku dengan menghibur kalian semua gitu. Aku pengen cepet-cepet pulang. Ternyata pas sampai pemeriksaan waktu itu lagi rame kan. Tuti dicegat sama satpamnya. Terus Tuti kasih tahu STNK. Ternyata STNK-nya STNK fotokopian. Satpamnya gak marah kayak ada yang aslinya enggak gitu. Biasa marah gitu. Enggak marah sih kayak sosokan kalian tahu nggak sih kalau orang yang sosokan tegas gitu yang sosokan tegas gitu loh. Nah apa sih STNK-nya yang asli nggak ada, terus aku bilang nggak ada gitu karena aku waktu itu bilang nggak ada pak soalnya rumah aku jauh gimana terus gak bisa bla gitu. Maksud aku kan kayak hah sejak kapan orang kemarin aja gua. Maksudnya kemarin aja Tuti baik-baik saja, ada apa kalian ini gitu kan. Habis itu habis itu Tuti
apa sih namanya, ya udah, oh ya udah, jadi gimana Pak, rumah saya jauh, kalau ngambil susah. Jadi saya waktu itu dikasih saran sama satpam lain untuk pakai fotokopiannya gitu, karena Tuti juga tadinya niatnya sekalian mau ingin memperpanjang STNK sih waktu Tuti ngambil lagi nanti, karena motornya ada di sini. STNK kan bikinnya harus sama motornya gitu ya, perpanjangnya, jadi agak ribet gitu. Nah abis itu satpamnya agak, ya bisa, mana ID cardnya gitu, ambil masih sosokan tegas gitu guys. Terus aku kayak, oh oke, okay. Nah di situ kalau misalkan kalian ngelanggar itu biasanya kita bakalan difoto pakai ID card. Jadi kayak foto KTP sama muka kita gitu loh, tapi bedanya ID card gitu. Nah, Tuti kayak, "Oh, ya udah, santai enggak sih?" Tuti udah nunjukin ini ID card-nya. "Sini, kasihin," gitu kan. Terus Tuti kaget, kayak, "Why?" "Loh, kok kenapa ID card-nya harus dikasih? Enggak difoto?" "Enggak, sekarang peraturannya kayak gitu. Sini." Terus dia sambil apa sih namanya? Sambil sosokan, masih sosokan tegas gitu loh, guys. Sosokan jadi polisi-polisian gitu yang nilang. Terus aku habis itu kesel, agak kesel di situ kan. Tapi Tuti mencoba untuk kayak, "Oke, okay, sabar." Nah, niatnya itu Tuti mau maju dulu motornya karena di belakangnya Tuti banyak orang. Gitu kan. Ya gimana ya, Tuti tuh malu-malu gimana ya, malu-malu bikin macet jalan tuh guys. Jadi niatnya Tuti tuh mau melipir dulu gitu, maju dikit, mikir, tahu gak sih motornya Tuti bannya kayak dicegat gitu pakai kaki. "Mau kemana?" dia bilang gitu. Aku kayak, di situ aku udah langsung naik pitam. Ngerti gak sih, kayak aku tuh udah kayak kesel gitu. Kayak tadinya sih aku emang kesel, tapi tuh karena dianya ngebentak gitu seakan-akan aku mau kabur, padahal aku tuh mau minggir dulu ya, menjadi warga yang baik dan benar gitu. Dihadang gitu gue langsung marah gitu kan. "Ya udah," aku bilang gitu kan, kayak aku bilang, "Ya udah, ini apa namanya, ID card-nya," aku bilang gitu. Aku sambil ngasihin, sampai ngebuka itu sampai kesel gitu kan, sambil kesel gitu. Terus aku habis dari situ, dia minggir kan, terus aku langsung ngegas. Langsung itu tuh aku ambil lihat speedometernya itu langsung 60. Aku tahu itu bahaya, jangan ditiru. Aku langsung ngegas pulang ya. Terus aku langsung kayak ngomel-ngomel sendiri, kayak mungkin karena Tuti capek, emosinya Tuti udah kayak kayak bendungan gitu, akhirnya pecah gitu, dan Tuti hampir mau nangis gitu di jalan, tapi Tuti tahan gitu. Akhirnya Tuti ngebut sampai ke kosan. Di situ Tuti kesel, kok aku di maksudnya tuh kayak, kok mereka kayak gitu, padahal bisa ngomong baik-baik dan aku bakalan terima gitu loh. Kenapa harus dibentak-bentak? Aku tahu pekerjaanmu itu susah, tapi kita juga yang seharian literally mungkin kerja gitu kan, lebih jalan-jalan gitu loh, kerja muter-muter dan lain-lain gitu. Terus habis itu aku, Tuti kesel, jadi akhirnya Tuti sedikit menggunakan privilege-nya Tuti gitu kan. Tuti langsung ngehubungin kebetulan ayahnya Tuti, yang mana ayahnya Tuti memiliki kenalan, yang merupakan kenalannya adalah kepala satpam di situ, teman baik, ya bisa dibilang teman baiknya papahnya Tuti gitu. Aku langsung lapor kejadian itu ke papahnya Tuti, minta tolong, kayak ini kenapa jadi kayak gini gitu loh. Aku cuma pengen kejelasan aja, kenapa ID card aku harus diambil, biasanya harus difoto doang gitu. Karena biasanya kalau kamu ID cardnya diambil itu udah kena SP guys. Surat, apa sih? Peringatan ya, SP gitu. And then Tuti kayak, "Oke lah, aku bakalan ini gitu kan, nanya dulu gitu. Kenapa sampai diambil gitu?" Akhirnya Tuti minta tolong papanya Tuti untuk lapor ke temennya papanya Tuti, tapi papanya Tuti ngasih nomornya temennya ke Tuti. Akhirnya Tuti lapor sendiri tuh, kayak aku ceritain kronologinya dari awal sampai akhir di WA. Terus habis itu papanya Tuti gak lama kemudian nge WA Tuti, kasat intel lagi kesana. Terus aku kayak, aku kira lagi kunjungan kan, kayak, "Oh ya udah," ternyata bukan kunjungan guys. Aku sebenarnya gak mau kayak sebesar ini ya, sebenarnya aku gak mau orang-orang tahu kayak I can kinda have big privilege gitu kan. Tapi aku pengennya tuh cuman pengen
keadilan bagi diriku sendiri sebenarnya gitu kan, kayak aku nggak mau satpam-satpam tuh ngelakuin hal ini tuh ke orang lain gitu selain Tuti. Kebetulan yang digituin tuh Tuti gitu kan, jadi Tuti bisa melapor gitu kan. Kalau misalkan orang lain, mungkin karyawan lain yang mungkin di gak punya privilege apa-apa, digituin, tiba-tiba ID card diambil, minta tebusan, karena ID card itu sangat berharga guys di sini. Kalau kalian hilang tuh itu susah banget ngurusnya, harus ini itulah, bahkan absennya kita itu dari ID card. Nah, gimana kalau misalkan hal-hal yang gak baik kan terjadi gitu loh. Jadi Tuti kan ngerasa kayak, wah ini gak bener nih gitu, kenapa ID card harus sampai diambil gitu kan. Padahal kan STNK-nya itu meskipun fotokopian itu bisa dicek gitu kan. Di situ ada nomor platnya, kalau gak percaya Tuti bawa SIM. Iya kan? Gak apa-apa lah, santai gitu. Padahal sih kalau misalkan Tuti disuruh foto KTP, it's okay gitu kan. But ya akhirnya gitu, akhirnya ketua satpamnya itu nelpon Tuti minta maaf, bukan minta maaf sih, lebih ke ngarahin Tuti besok ambil, udah diambil belum, kayak udah diambil belum sekarang ID cardnya, oh belum, aku disuruh ambil besok, terus oh ya udah nanti ambil aja kalau misalkan ada apa-apa panggil lagi gitu. Tapi ya mungkin ini pelajaran buat mereka juga, jangan, meskipun kalian itu memiliki power, bahkan meskipun kalian memiliki power, tapi kita harus keep ke orang-orang yang mungkin lebih kecil dari kita gitu loh. Kita harus humble juga ke mereka, being humble gitu kan. It's not bad things. Karena aku udah sering banget apa sih dengar komplainan soal mereka gitu kan. Dan kebetulan hal ini menjadi puncaknya Tuti. Jadi Tuti mungkin sambil ngasih tamparan ke mereka gitu kan. You cannot do that to people gitu kan. Kalian punya tata krama juga gitu loh. Kalian punya tata krama juga. Kalian bisa kasih tahu baik-baik, misalkan lagi hektik dan lain-lain. Padahal mereka tuh banyak loh orangnya gitu. Cuman ya udahlah. So that's all I guess curhatan Tuti ya. Hari ini yang cukup hektik dan akhirnya Tuti pulangnya rada sore dan Tuti lapar dan ya gitu. Tapi menurut kalian aku terlalu berlebihan gak sih guys? Atau akunya memang ini ya, memang apa namanya, terlalu berlebihan gak sih? Aku takut aku itu berlebihan gitu. Nah iya bener Pak Jaya, bener kurang komunikasi banget antar satu satpam dengan yang lainnya. Soalnya aku jujur, aku fotokopian ini ya, itu tuh disaranin sama satpam masalahnya. Kalau gak disaranin sama satpam gak bakal aku lakuin, bahkan gak kepikiran sama sekali, aku gak berani gitu. Ternyata aku bilang kayak, oh ternyata boleh, tapi boleh gak apa-apa gitu kan. Karena kan kalau di STNK kan kita tahu ya, ada nomor polisi, ada nama kita gitu kan. Kalau gak percaya kita bisa cek di ID card, oh namanya ini, coba cek KTP, oh ini gitu. Kalau gak percaya, padahal Tuti masih gak apa-apa sih kalau kalian mau lihat-lihat KTP-nya Tuti gitu. Nah iya, kalau gak boleh ya gak masalah sih. Bahkan Tuti suka dibilang kayak, teh diplastikin ya lain kali gitu kan, nanti hujan gimana kalau hujan gitu. Tapi ya entahlah. Oke, halo Roy. Wah ada Ray, ada Roy nih. Halo Roy, halo Descon, welcome welcome guys. Tadi habis curhat-curhat nih. Halo Ahmad Raffi, Chris Redfield, kak live stream Sakamata Chloe main Valkyrie Connect. Valkyrie Connect? What is that? Coba. Valkyrie Connect itu game online atau? Atau itu guys, atau apa namanya, game offline, aku nggak tahu sih genre apa juga itu. Halo Maira, besok sih saat pang kayaknya pasti jelek ke Tuti ya, aku yakin. But it's okay, aku nggak nunjuk siapa satpamnya sih karena aku nggak ngapalin namanya dan nggak ngeliat namanya, nggak ngeliat mukanya juga dan nggak ngeliat namanya juga gitu. Valkyrie, coba aku baca. Valkyrie Connect.
Oh, game. Oh, game ini. Ah, aku kurang suka game Valkyrie Connect, guys. Kalau temanku malah ribut sama Satan karena ambil tiket masuk pakai tangan kiri. What the fuck? Wait, what? Really? Kalian literally ribut sama Satan gara-gara ambil pakai tangan kiri, beneran? Itu literally pakai tangan kiri dipermasalahin sampai berantem, gila sih itu. Sumpah ya guys, jujur ya, kalian kalau misalkan kerja di pelayanan ya, entah itu jadi satpam, itu kan pelayanan keamanan juga ya. Sama lah satu dua ya, kalian tuh harus sabar. Kalau kalian kesabarannya setipis tisu, jangan jadi kerja di situ guys, nanti kena masalah terus loh. Katanya saat itu bawa barang banyak, jadi yang bisa ke kanan kiri, saat pemain ngotot dari kanan, temen gue ngotot langsung digas keluar sama temen gue. Otot-ototan ya. Otot, mengotot. Tapi ya selama kita nggak salah sih nggak apa-apa. Udahlah guys ya. Kita sudah ngobrolnya sudah cukup lama ya. Jadi, ntar tadi sambil nganuin. Nih. Barangkali kalian masih minat dengan ininya Tuti. Apa namanya? Rewardnya Tuti. Aku tuh Tuti punya reward. Dan bisa kalian ambil ya rewardnya. Itu ada harganya. Ntar Tuti taruh. Kayaknya mending taruh di bawah aja deh ketimbang di atas ya. Ini taruh di bawah sini aja deh. Nah, dah. Nah, ini agak ke sini. Nah. Cakep. Halo, halo Chris. Gas aja gak sih guys? Gas. Aku cek-cek yang lain dulu. Musiknya udah mati belum ya? Aku takutnya musiknya itu belum mati. Jadi aku cek-cek dulu. Musik, oh belum mati musiknya. Oke. Okay. Stream Sakamata Koi main... Hah? Stream Sakamata Koi main Valkyrie Connect. Eh? Sakamata Chloe? Oh, Sakamata. Oh. Oh. Lah udah beres belum? Belum mulai. Gak boleh, Chris jangan jangan ini ya, jangan promote VTuber lain kecuali Tuti nyebutin ya. Kalau kalian mau promote VTuber lain, mungkin kalau Tuti lagi memang tempatnya promote VTuber ya, jadi jangan ya. Kalian juga jangan sebut VTuber lain kalau misalkan Tuti nggak sebut ya, takutnya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Malam Raito, malam Justin. Lah udah beres belum? Beres belum mulai loh. Aku habis curhat besar-besaran tadi. Aku hariku cukup buruk, jadi aku sedang kundung. Curhat. Halo Justin, Justin datang, Justin malam. Oh ya, kalian enggak sih? Aku sudah mendapatkan headsetku kembali. Yay. Oh ya, aku lupa kalau main game ini aku modenya hard. Wait. Oke. Okay. Oke, okay. Aku agak lupa soal sama. Oke. Okay. Aku udah lama main game ini, jadi aku sedikit lupa dengan ininya. Oh, Justin. Kayaknya aku nyebut nama-namanya beda-beda deh, Justin. Kemarin itu ada yang namanya I'm a bird gitu. Oh, damn. Oke, okay, oke. Okay. Kalian dengar suara babi nggak sih? Aduh, aku takut jatuh, coy. Mana sih babi?
Babiyo? Babi apa? Mana sih? Mana babinya? Aku dengar suara babi sih, tapi aku gak melihat babinya. I'm a bird. Iya, kemarin ada yang namanya I'm a bird gitu, guys. Kalau aku loncat ke sana bisa gak ya? Sumpah, babinya di atas kah? Bisa ya kali ya, loncat ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fine. Udah lah, gue pasrah aja deh, kayaknya susah ya. Ini apa? Oh. Oke. Ini apa? Wow, tikus. Oh ya guys, game ini tuh sebenarnya tuh ada sequelnya kan, Alice Asylum gitu. Tapi EA itu mereka nggak ngelanjutin game ya. Padahal game-nya itu sudah jadi kayak semacam concept art dan lain-lain gitu. Oh, mereka ngumpet nih. Nah, kita harus turun sih. Wih. Oke, aku lupa kalau aku itu mainnya ini mode hard. Oke, konsep hard sih. Ah, shit. Ah, shit. Oke, sorry. Wrong move. Ah, shy. Sumpah. Itu lele. Aku pengen ngomong lele. Kenapa itu lele? Mati kau, lele. No. Ah. Aku lupa ini story-nya gimana. Kita masih ini guys, kita masih berpetualangan. Dor. Mungkin karena kelamaan Tuti nggak live stream ini ya, jadi pada lupa. Tuti pun ikutan lupa, jujur. Seingatku ini, aku baru sampai map baru deh guys. Ini baru banget setelah kita itu pergi ketemu sama ibu-ibu kan. Halo Alfarishi. Wow, anglerfish. Kalian ingat Nemo nggak sih guys? Yang waktu si Nemo jalan-jalan di dalam laut gitu nyasar nyariin siapa ya? Nemo si siapa tuh? Yang ikutin lampu? Nggak salah. Hai kawan kecil. Masih sih ada jalan sih. Di sana ada jalan, di sini ada jalan. Dori. Si Dori. Hai kawan kecil. Iya tuh. Ternyata kawannya bukan kecil, guys. Kecil lampunya doang. Si lele. Dan itu jujur ya, itu jujur pertama kali Tuti menyadari bahwa oh, Tuti itu memiliki talasofobia, takut terhadap talas, enggak dibicara. Oh, oke. Okay. Wih, shii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 i
Di situ itu scene pertama Tuti yang kayak bikin Tuti kayak iya, Tuti takut laut. Kok kalian perasaan masa kalian jujur kalian nggak tahu aku takut laut, guys? Kok aku tahu? Sorry guys. Aku tuh takut laut. Bisa gak sih kayak ngerem gitu? Oh my god. This is so quick. Oh my god, nyawa gua. Ini kenapa susah banget, Alice? Kok histeria mode? Wih, histeria mode kok. Wih, wih. Shit. Histeria mode. Kok tidak akan mending soy? Yoi. Fast and Furious kali lah. Tolong, ini kayak Fast and Furious. Tolong, ini jalan yang amat sangat berbahaya. Nyawa, kek, berikan aku nyawa, tolong.
Wes Tuti main balap-balapan aja, Tuti nabrakin orang terus. Wih, shiii. Wes jangan ada musuh, nyawaku tinggal sekarat cuy. Kayak SpongeBob aja seluncurannya, iya. Lucu ya. Bedanya, Tuti sering jatuh. Oh, musuh tuh. Tembakin aja gak? Pijir takut sama Santa Claus. Siapa yang takut sama Santa Claus? Itu yang pas claustrophobia gak sih? Yang si siapa? Si Squidward ya? Oh, SpongeBob, kamu membuatku claustrophobia. Oh my god! Squidward takut dengan Santa Claus. Anjir! Aduh! No! Mati dong! Of course I would like to continue. Supaya ini game... Aku lupa betapa sulitnya game ini, tolong! Wait, aku lupa. Oh, okay. Aku lupa ininya, lupa weapon-weaponnya yang ada di sini apa aja. Okay. Oh shit, jagoan neon. Aduh, masalahnya ada ikan ini. Oh shit, mati dong. Ih, susah banget, gila sih. Udahlah, gue menyerah, anjir. Geding, jangan dong. Sumpah ya, Tuti aja main ini tuh matian terus. Gimana aku Tuti main Dark Souls? Jangan minta Tuti main Dark Souls, because yang ada kalian bakal melihat aku. Astagfirullah. Okay. I'm okay. Ih. Parah. Guys, main Dark Souls. Enggak, makasih ya. Enggak, makasih, jangan. Tolong, Tuti main Dark Souls tuh malu, sumpah. Aku lo malu lo. Wow. Kita bunuh ini dulu deh, ikan kecil. Wih. Astagfirullah. Oh shit. Okay, kita coba Hysteria mode. Oh, terlalu dekat. Okay, it's okay. Shit. Masih ada yang itu loh, yang buntelan-buntelan kayak antut itu. Tapi Tuti waktu itu sempat enggak sempat sih. Tuti nemu satu game horor ya, yang ada tentang laut gitu. Apakah Tuti harus bermain gamenya, guys? Apa nggak usah ya? Subnautica lewat sih. Oh, apa nih? Oh. Tapi itu
kepo, ini apa? Oke. Oh, wow. Mimi. There's a tiny brain teaser for a tiny, well, for you. How is the Queen of Hearts like a typhoon? Ini? You're correct, oh. Miss. Main Devil May Cry nggak sih? Wuh, Devil May Cry? Should I? Haruskah? Berarti nggak tahu sih. Jujur Tuti sendiri belum terlalu tertarik sama Devil May Cry. Gak tahu kenapa sih. Mungkin nanti ya, next time ya. Karena seperti biasa Tuti kebanjiran game. Banyak banget game yang harus Tuti mainin. Dari Star Wars yang sudah disponsori oleh Kodok. And then apalagi guys? Outlast 2 belum dimainin, disponsori oleh Bang Ipo. Subnautica katanya banyak yang minta kayak harus ada episode solonya gitu loh, special solonya gitu. Jangan kayak waktu pas Donaton. Waktu itu kan Tuti mainnya pas Donaton ya. Jadi oke lah. Wih. Ya udahlah, oke lah nanti Tuti main. Star Wars termasuk hack and slash nggak sih? Nggak tahu sih. Ada yang udah main? Jalannya gimana ya? Ada yang sudah main Star Wars, guys? Mungkin yang udah main Star Wars bisa kasih ini ke Tuti, kasih tahu Tuti. Tapi kayaknya memang Star Wars itu game hack and slash ya. Deg-degan banget sumpah. Bacot. Gue gendir loh. Iya sekarang itu. What the freak is that? Kalian tadi lihat ikat dulu, ini Star Wars itu game yang gacha paling kapitalis. Really? Wow. Aku jujur sama sekali belum pernah main Star Wars kayaknya. Oh. Door. Kayak ada suara babi sih. Jatuh. Pecah dong. Wah, nggak bisa nih. Wah, parah sih nggak bisa sih. Ya, namanya juga Ea. Ya bener sih kalau misalkan kalian itu bukan kalian itu. Emang apa sih namanya developernya tuh? Ea itu biasanya rada-rada, guys. Ini aku kemana sih? Kayak ini developernya Ea, guys. Okay, fine. I'm dead. Ini developernya Ea. Tapi ya Ea-nya sendiri kayak gak mau ngurus game ini sih. Menurutku, padahal game ini menurutku punya potensi yang cukup besar sih. Dari story-nya, lore-nya, dan lain-lain gitu. Cuman haruskah aku membunuh
itu ya? Oh, aku harus ke sana. Oke, okay, fine. Oke. Okay. Oke, okay, kita sampai. Oh. Iya, pantas game ini enggak ada sequel, kan? Sebenarnya sequel udah ada, cuman sama Ea ditolak, guys, developnya. Dan keselnya si Ea enggak mau ngejual hak cipta game ini. Jadi bayangin ya. Wih. Wow. Confounded beasts. They want my ship. I think you're more to their taste. Never. We're almost relatives. You're related to Sue, Admiral. I've an idea. We'll leave this mayhem and go to Carpenter's show. It's better than gaff. Carpenter promises if we don't take seriously can't harm us. Wow. Best dive now, Admiral, or the sharks will have us for lunch. Damn, kita berlayar. Ih, keren banget tuh artworknya. Aku suka. Ya, padahal game ini termasuknya sukses loh pada zamannya. Dulu itu game itu tuh benar-benar dibicarakan banyak orang, bahkan PewDiePie main ya. Aku sendiri tuh cukup mau main banget game ini, cuman waktu itu Titi nggak punya. Oh. Right. What is? Oh, okay. Oh, is it a mini game? Okay. Kayaknya ini mini game ya. I love this. Lol. Yeah. Wait, 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 wait. Ah, wait. Wah, no, no. Nyawa gua. This is an interesting minigame. Woi woi woi, apa nih? Apa nih? Ih, ini dong kapiting. Aduh. Aduh. Aku mati ah. Oh shit. Oh shit. I'm dead. I'm dead. Oh, oh, that's how it works. Okay, okay. I can use this. Wow. Oke, okay, oke, okay, ternyata begini caranya. Oh, iya, iya. Susah banget. Haruskah ku mati? Ku mati. Oh, shit. Masa aku taruh ini sih. Dia nggak bisa apa-apa. Oke, oke, oke. Wow, kita selamat! Buwung? Ada buwung kah? Iya, bener banget. Game... Am I dead? Oh, nggak ding. Aku kira aku mati. Iya, game ini seru loh padahal. Tapi game ini nggak dilanjutin sama Ea-nya, guys. Soalnya si Ea kan butuh cuan. The Sims aja kan dicuanin, guys. Ea. Oh my god, baju baru. We submerged too quickly. We submerged too quickly. Admirals go down with their ships. In any case, I never knew you for a sailor. If memory serves, you were stationed. Bahkan grafiknya juga enggak jelek-jelek banget sih. Game lama tuh redundant, the nitwit said. Never a holiday. Loyal as a bulldog. Going in a different direction, my Aunt Fanny, if I had one. Going off the rails more like. Bloody disaster. Now I'm shipless. The old railroad's dead.
And this new thing's a monstrosity. It never runs on time. Engineers asleep at the switch. What I don't know about it can't hurt me. Say no more. Nod's as good as a wink. Tapi emang game ini tuh kayak a trip to madness real gitu guys, karena ini agak-agak puzzle-nya kita harus, alurnya tuh harus kayak nge-matchin satu sama lain gitu, karena ini semuanya kan otaknya Alice. I'm sorry, Admiral, really. Please tell me what you know about the train. I'll just say we've escaped a contaminating corruption. Count yourself. Dan dia mencoba, sedang mencoba untuk mencari tahu kebenaran gitu. I want to stop it. I must stop it to save myself. No, layar laptopku udah bergaris di bagian taskbar. Taskbar ku pindah ke atas. Diversions rule the day. The show must go on and so on. Speaking of shows, we weren't. Yeah, well, never mind. Here's a ticket for the show Carpet is mounting. Use it. Tottenham. Oke, okay, kita di dalam laut ya. Kenapa harus berada di dalam laut? Gimana? LT itu mana ya? Oh, oke. Okay. Kita harus ke sini. Oh, ini kapalnya ya. Wow, apa itu? Lalumpatan kah? Oh my god, aku kira lalumpatan, ternyata jahat. Oops, sorry, salah. Minggir. Lalumpatan. Bacot. Aku tadi dengar suara babi sih. Mana ya? Mana ya babinya, guys? Kalian lihat babinya nggak? Itu tah. Oh, itu babinya di bawah. Oke, kita harus turun ke bawah. Ada. Ah, shit, ternyata. Oke, aku tidak akan percaya semua makhluk laut di sini ya. Laut jangan dipercaya. Kalau buru-buru itu baik nggak ya? Oh, baik. Yes, ternyata bisa dipercaya, guys. Oke, nggak ada yang sus di sini. Lanjut. Kenapa sih harus tembaknya di bawah laut? Kan tadi takut laut. Oh. Oh my god, pintu kemana saja Doraemon? Lido. Oh, Lido. Oh. Oh, ini story-nya, guys. I was the last one in the library the night of the fire. The log I added to the grate was dead when I went upstairs to bed with Dinah. If it wasn't, I may be responsible for my family's deaths. Oh no. Oh, kita dapat kunci lagi. Oh, jadi kita tuh kayak semacam itu perlahan-lahan membuka kunci, mungkin membuka kunci memorinya si Alice ya, secara harfiah ya. Wow, nice. Oke, okay, banyak sekali ubur-ubur yang berduri. Kayak keinget episode-nya SpongeBob gitu. Ini yang membal, oke, okay, membal. Hah, untung. Apa? Oke, okay. Aku harus nyerang dia sih.
Wait, how? Aku ngalahinnya gimana? Oh no. Wait, aku ngalahinnya gimana? Dia apa gak bisa dikalahin ya? Kayaknya emang gak bisa dikalahin ya, guys. Ini sumpah cakep banget loh bajunya. Aku tuh dari dulu pengen banget cosplay Alice Liddle ini. Kepencet. Oke lah. Cuman, ya seperti itulah. Biasa guys, budget guys. Biasanya dompetku menangis sih. Gimana sih cara ngalahinnya dia? Astagfirullah. Oh gitu. Oh gitu cara ngalahinnya. Oh. Mana ya? Itu tuh. Kemana lagi dia? Oke, cara ngalahinnya gitu ternyata. Mati kau. Mati kah? Oke, fine. He's dead. Oke, dia mati. Oke. Kita harus tembak ini. Halo. Halo, Absensu. Del mau bobo ngantuk habis keluar gawean. Iya, gak apa-apa, Del. Aku juga habis lemburan, Del. Santuy, Del. Ini apa ya? Oh, ini tuh kayak healingnya kita ya. Ternyata aku baru tahu loh. Sumpah aku selama ini main game aku gak tahu kalau kita bisa ngeheal di sini. What the freak am I doing? Okay. Mabuk nggak tahu, aku baru tahu loh. Aku bingung ini apa? Oke, nggak bisa ada apa-apa. Nggak kena. Sorry, meleset. Lintah. Oke, iya tapi kalau kita jadi kecil tuh bakalan kayak gitu. Oh, udah jalan di sini. You got me shaking from the way you're talking. My heart. Sun is shining, not to cry. You have left for my eyes. Entah ngasih lagu itu, guys. Aku lupa lagu judulnya, tapi aku teriang-iang lagunya di otak aku, tapi aku lupa judulnya.
Dah. Wih. Apa tuh? Apa itu ya? Kuda, kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Ikan. Oh my god, ini news anchor di SpongeBob. Hello, Mister. I got lost here. Do you know the way? Do you know the way? Oh, sorry, sorry. Oh, nggak bisa, guys. Oh, okay. Hello, miss. Do you know the way? Do you know the way? Oh. Oh, sorry, sorry. Okay. Lagi dong pakai aksen BIS nanti ya. Well, I heard something, but I didn't see a thing. Where is it? Where is it? Where is the? Mana ya? Kalian dengar suara? Aduh, ngok-ngok mas. Aku dengar tapi gak tahu di mana ya. Oh, 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 apa new? Untu, guys. Gigi. 11 Januari bertemu. Au, au. Jadi kecil lagi kita, guys. Jadi mungil. Aduh, duh, yang ngangkut lagi. Sumpah, tapi game Alice ini tuh ya, dia tuh rambutnya lucu kayak shuuu gitu. Heh. Rambutnya tuh kayak shit gitu. Where do you think you are going, Alice? Oh, apa nih? Oh, another quest. There's no time to waste. There's no time at all. Can you survive the passage time? What? Gua jatuh kena ini lagi. Bayangin lu meninsoy karena jatuh tuh malunya. Minta ampun. Success. Well, I did. Come, Alice, don't dawdle. You've already missed the train. I didn't miss the train. So I have to paint the rose red. Wih, rambutnya. Aku yakin dia duta sampo lain. Itu kah? Oh, bukan, itu masih weed. Sumpah aku nggak ngeliat babinya di mana-mana sih, udahlah. Susah banget nyariin babi. Halo, Iwak. Dreary lane theater. Theater. Teater.
theater. Dapat. 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 Apa itu? Ew. Drifting ruin. Wood. Oh, okay. Okay. Ada lagi? Gak ada? Okay, fine. Aku takutnya tiba-tiba kayak di belakangnya aku gitu loh. Kayak gitu tuh. Oke, kita pelan-pelan aja dulu. We play smart. Tapi di ujungnya mending soy. Kayak bayi nggak sih, serem. Mungkin kalau kalian tahu Melanie Martinez, I guess she would love this game. Kalian tahu Melanie Martinez penyanyi sih dia. She's one of my favorite singer. Fuck, dang it, ya ngulang lagi. Why? Dang it! Oh my god! Ih! Please dong! Okay, okay. Yay! Got it. Kita ini dulu gak sih? Kita sedot-sedot dulu. Yes. Oh, okay. Tapi ada sesuatu di sini. Aku pengen ke sana, tapi ada sesuatu di sini. Oke. Okay. Oke, kita harus hati-hati sama kerang gitu. Ternyata bisa sih didudukin gitu, tapi harus hati-hati timingnya. See? Oh, kita aku baru tahu ada ekornya dia. Nah. Oke, oke. Oke. Oh, that's so scary. Oke, oke. Door. Do you know? No. Okay. There's a way here. So I have to go here, I guess. For the safest place. I don't know what will I'm going to face here. But I hope that I didn't get anything weird. Wait, how do I get... Okay. Okay. Ooh. Puppy!
Mana? Oh. Gimana ya? Apakah aku harus loncat? Epidermis was singed to the third layer. Oh, oh. The rest of her skin was as brittle as carp scales. Oh, oh my god. Oh my god, that's so scary. I almost cannot do that. Wait. Oh my god, don't drop myself. Shit, I didn't drop myself. Okay. I'm okay. I'm okay. I don't know where I'm going. Where I have to go. Where I should go to. Okay, I have to go there. But I guess, first of all, I have to go here. Okay. I'm safe. I'm safe here. Okay. Let's just... Okay. I'm safe here. Okay. Nope! Oh my god. Ooh. Okay. Okay, do I hear something? Stop it all. Lah. Okay, die. Susah banget. Okay, let's go. Ow, lintah. Wow. That's so far away. Oh no. Oh. Dang it. Berasa main Elden Ring. Iya, mirip-mirip sih. Gak salah sih emang mirip-mirip. Karena game-game hack and slash kan. Nah. Wait, gimana aku cara kesananya? Untung aja hampir jatuh, ya ampun. Gila. Kaget. Oke. Okay. Kita harus loncat lagi seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuti tidak terjatuh. Yeay. Oke, okay, I'm okay. Oke, okay, I'm okay. I'm good. I'm good. Ternyata Tuti semakin lama semakin pro ya. Pro player, bentar. Kalau nggak salah tuh kita bisa milih. Oke, nggak jadi. Aku kira bisa upgrade weapon sih, tapi ternyata tidak. Oke, kita masuk guys ke tempat yang harus kita kunjungi. Wow, cakepnya. Apa Neo? Wait, itu singa laut. Ah, Alice! Delighted to see you again, my dear. Your oh my god, kurus banget. Really? I didn't even know. Apakah itu badan idaman para pria? Is about to pop. It requires only a medicament of your help, velocity. I don't have much experience, but I do need to reconstruct my... We can barter. Have a nice screwdriver, nearly new, or a nice hammer if you... There's a train that's corrupting Wonderland.
and I'm looking for help to restrain or destroy it. Most vexatious, no doubt, will address that monstrosity directly. That's to say, eventually. Now, let's intermediate more important matters. Due to a logisterical foul-up, some of the show's requisites need to be gathered. Wait, what? The munificent script needs fetching. The writer's overly imaginative and exploring several endings. Then you'll need to assemble the show's tune-deaf music. And finally, gather our stars! The show's tasty... tasteful performers. You should leave now. The essentiality of haste is essential. It hardly seems you're ready for the show. Why can't you assemble these things yourself? An impresario has arrangements. Ducks in a row, fish to fry, calls to Newcastle, etc., etc. Fetch the script from the writer, then we can batter or clatter or natter, as the case may be. Is the writer cantankerous? To a personage of your distinguished repudiation? I blush at the notionality. He's an octopus, by the by. Lives over that way. Ta-da. But I have to think about that for a little. Kayak aku harus mikir dulu mereka ngomongin apa. Halo. Mimi. You're sufficiently fortified to kick some ass to boot these creatures in nether regions. What? Wait, what? Dude! Oh my god, kita gak bisa keluar lagi. Dang it! Kita ngelawan Mr. Crab. Cannon Crab. Mr. Crab. Oh my god, ngerokok lagi loh. Nice! Rusak dia. Okay. Nice, 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 tutti nice. Oh, shit. Oh shit! Okay. Oh no. Okay, I have to focus. Oh!
Nice! Yes! Oh! What? Okay, puzzle. I hate puzzle. Okay. Tapi bentar, kalau aku ngolong di bawah itu bakalan dapat apa ya? Gak ada apa-apa ya kayaknya. Ya bener gak ada apa-apa ding. Ya itu emang bener jalannya ke sini. Oke, naik. Kemana ya? Oh itu tuh. Nice. Let's go, Tuti. Apa tuh? Apa nih kesini? Wow. Oke. Okay. Oh. Kaget. Hello. This smells like a ripe distillery with a whiff of halitosis and urine. Urine? It's a scent of unrecognized genius. So piss off. More empties than a Dublin brewery. The carpenter sent me. For starters, the carpenter is a pusillanimous, parsimonious, petty-fogging moron. That's his maybe, but he sent me for this script. I need... Your needs are shite. I need a drink. Who cares? I need those responsible for my abortive career in chains. Oh my god, that's so scary. Skidward, is that you? What love is. The world is mum. Just now, I need a dose of hide and seek. Kayaknya Squidward kayak gini deh guys, kalau misalkan dia sudah tidak kuat di Krusty Krab. Oke. Okay. A lifetime hiding his true colors gives him an edge, but he can't conceal the way he moves. Okay. Lumayan sih dapat gigi. Jadi kita dapat Arman Maulana. Writing's an apt occupation for an octopus. He never runs out of ink. Oh. Okay. Aku hampir jatuh tadi, gila sih. Sumpah ini tuh game yang paling sering Tuti jatuh deh. Nice. Kita healing dulu, healing prayer. Bisa dibilang ini kayak Dark Soul versi tame-nya gak sih? Nice. Wow. Damn. Oh, aku bisa ngehancurin. Nice. Wow. Satisfying banget. Gak kena. Okay, nice. Oh, this is too easy. Oh, kita main petak umpet ternyata sama dia. Kok aku baru enggak? Jatuh aku.
gimana aku cara naiknya? Butek banget ini. Okay. Untung aja. KO. Di sana kita nggak ada apa-apa sih. Okay, nice. Oh my god, deg-degan. Apa ini? Purpose-nya ke sana, okay. Tapi ini tinggi banget. Nggak ada tempat lain kah? Oh, mungkin ke sini kali. Ah! Gila. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Loncat. Shoo. Lah? Nyangkut. What? What? No. Susah banget. Okay. Bisa, bisa. Tuti bisa. Sumpah ini lewat mana, guys? You got me shaking from the way you're talking. My heart is shaking from the way. Astagfirullah. Susah banget. Please jangan. Nyangkut guys, kalau aku lepas. Oke. Okay. Oh my god, please dong, udah dong. Tuh. Masalahnya tuh cuman ini tulisannya kayak dia kesana, iya cuman kemana? Sini gak ada. Cuma jam yang tadi gak sih? Guys, aku kemana ini? Demi Tuhan. Hai. Gimme some time to think.
Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Udah dong. Oke. Akhirnya ya. Bisa juga. Biar cepet lah. Kemana lagi dia? Ada satu botol yang belum aku pecahin kah? Gak mungkin kesini kali dia. Oh iya kan bener. Tuh. Di, licik. Okay. Ih, susah banget nih, gimana? Bener gak sih aku harus kesana? Kenapa sih susah-susah banget challenge-nya? Lama-lama ini nanti. Ini ku bing slap anjir. Apa namanya? Stikku. Dimana anjir? Oh, aku harus kesana nantinya. Oke. Susah banget. Sebab aku tambah kesini tambah susah banget challenge aja. Nggak aneh sih. Cuman kayak otakku loh. Bisa. Jalan. Kurang cepat aku.
Kayaknya gini nih. Yes! 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 Oh my god, susah banget. Akhirnya bisa dong. Dang it. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Masya Allah. Unpleasantness, remote in time and space, has only as much power as vivid memory. Oh no, aku mati. Ah, sialan. Tapi susah banget. Oke, okay, oke. Okay. Untungnya dari sini. Udah gini tuh susah dia. Aduh, wah mati. Halo Bang John, welcome. Welcome to my live stream, hope you enjoy it. Aku sebel banget sama ini. Terima kasih Bang John. Bang John gak live kah? Apa habis live ya? Aku tuh suka nggak ada notif loh YouTube. Aneh. Nah. Aduh. Gila sih. Enggak sih. Aku masih stage ini emang. Nah. Udah mending soy. Waktu itu apa ini? Loh. Apa itu? Oke, aku nggak bisa ternyata. Aku tuh masih di stage ini. Tadi lama gara-gara jatuh terus. Oh, aku live stream dulu. Oh, alah. Aku kira Bang Jun tuh habis live loh tadi. Kayaknya aku harus lihat dulu deh itu sebelah mana. Tapi mau stage ini susah sih. Oke, belah sini ternyata. Ah, dikit lagi padahal. Oke, oke. Kita yang penting udah tahu dia di mana ini ya. Sumpah aku tuh kalau main game ini tuh rada odong gara-gara ini gak sih? Jatuh terus. Jadi aku mati berapa kali ya jatuh?
Aku mungkin bisa mendingan lama-lama harus bikin countdown-nya Tuti. Kayak hitung Tuti jatuh berapa kali di game ini. Okay, basically aku harus ke sana. Mungkin ya. Oh, aku ke sana harusnya. Nice. Okay, jadi kita harus ke mana ya? Ke sini kah? Okay, bener nggak sih? Aku pun lupa. Udah banyak banget. Aku sering banget jatuh. Ini game yang salah satu game yang membuat Tuti sangat frustasi. Tapi Tuti harus memainkannya sampai tamat. Karena itu adalah jalan nih. Ini pelet. Lagi. Oke. No. Nah, ini maksud yang aku bicarakan. Aku selalu jatuh dan terjatuh lagi. Mungkin karena tutingnya juga nggak sabaran kali ya. Aku salah pencet pas loncat, udah dua kali duluan. Ah, sebel banget. Oh, untung aja ulang dari sini. Yes, finally. Oh my god, setelah sekian lama aku menunggu. Okay, kita masih mencari apa namanya? Gurita. Do you feel bonita? Good sport, and no one died. Join me in the library. No one die. I die. Aku mati berapa kali lo? The carpenter commissioned a song and dance number on morality. Art and good sense be damned. He demands mirth, silliness, and a strange debauchery all round. Will do a hero turn as death
Imagine! I'll bring the script to the theater. You can be on your way. No doubt Carbon has got you collecting piscine fevers for the musical portion. Wow. Rarely okay. Hires the proper talent. Some fish can sing! Kita bakal nemuin apa lagi ya? Oke. Nah, itu babi. Apa itu? I'm not terribly musical, but you seem out of tune. It's not my fault. I can't hear my notes. The pipes are obstructed. Oh, I can see that. Why not do something about it? And endanger my vocal cords. You might do it for Everyone me. Everyone here has an excuse for doing nothing. Reminds me of the asylum. Oh. Oh, yeah. Well, let's just shoot the bay. The pig. Oh. Okay. Yes. Kita harus membereskan ininya, guys. Oh, dang it. Ternyata di mereka ditutupi biji wijen. Oke lah. Ini aja kali. Sini kau. Kau kira aku takut dengan kamu? Benar sekali. Aku takut. Dia marah. Lempar. Oh shit. Aku mati. Yes, of course I would like to continue. Oke, kita ngulang lagi dari sini. Kita... Oh, nggak bisa di-skip ya? Oh, bisa. Maksudnya biar cepet gitu loh. Biarlah hantar aja, babi. Hup! Oke, nice. Lo berubah.
ting 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 ting. Yes, oh. Apakah dia bisa nyanyi lagi? You've made a respectable start. But this is all would require considerably more. Mendingan sih suaranya. Ya jelek-jelek banget. I'm sure you'd like to do a decent job. Okay. Kita kesana lagi. Dang it. Mereka gak habis-habis. Buy one, buy one. Wih, tuan crab. Nice. Nice. Day. Ooh, nice, nice, nice. Bisa lewat sini. Okay. Kita ambil lightingnya dulu deh. Aku harus kemana lagi nih? Yang belum yang mana ya? Oh ini belum, ini belum. Udah berapa sih? 4 ya? Ya. Yeah. Oke. We can do it, guys. We can do it, guys. Kita semangat dong. Shit. Astaga. Ah, mati. Malam Rizky Bayu, welcome. Jangan bilang jangan bilang aku ngulang lagi dari. Okay, enggak. Okay, enggak ngulang lagi dari awal banget. Alhamdulillah sih. Oke, okay, kita ke sini. Sinilah kau. Thank you.
Oh my god, susah banget. Aku sebel banget sama ininya loh. Sama apa ikan tongkol itu? Ikan tongkol enggak tuh. Langsung mati. Gila sih. Damn it. Memang agak-agak sebuah pilihan yang cukup buruk ya untuk memainkan game di difficulty hard. Dimana Titi gak pro banget main game hack and slash. Ini anak sok-sokan banget. Satu lagi sih. Astagfirullah. Mungkinkah aku mati berkali-kali? Cupu banget. Gila sih. Aku mati berapa kali ini? Semangat semangat. Sumpah, aku sebel banget sama iwaknya. Aku benci iwak tongkolnya. Tahu itu bukan iwak tongkol ya, guys. Astagfirullah. Oh my god. I fucking hate this. Guys. Please. Give me a second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empress Deck. My love is waiting for me just across the bar. My face and his sunglasses, asking about a star. I'm not Jai. I know I did it to you months ago. I know you're trying to forget. Let the damage in the other, and I'm all in my own.
no. Oh my god, aku mati berapa kali. Memalukan. Oke. Okay. Give me a second night. I need to get my fully functional orchestra. Give me a second night. I need to get my history straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the emperor's grave. My love is just waiting for me, just a cross by my fingers. Sunglasses, asking about a scarred eye. I know I did it to you months ago. Somebody is trying to forget. Okay, I'm stopping, you know. Fine, I'm dying. My apologies, you know. I'm trying to take it back in time. So it's by the time the bar closes and it feels like falling down. I'll carry you home tonight. We are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Whoa. Tonight we are young. So let's set. The world on fire. We can burn brighter than the sun. Carry me home tonight. Just carry me home tonight. Oh my god, yes! Yes. Finally. Aduh. There's something wrong. That's why I can't find the time of my brain. It's surely not lost. Perhaps mislaid. I suppose I'll have to help you carry the tune. Better be light. Oh yeah. Wait, what? Try again. Oh, ini kayak game rhythm ya? Oke. Di? Kan aku udah pencet. Dih, aku udah pencet. Ah. Ada lagi. Halo Bang Yuji, pagi. Ini. Aku udah nyoba. It. The performer's meager efforts will be enhanced by my musical. Itu ikan botol lah ya.
Bang Yushi habis live kah Bang Yushi? Ya aku butuh bunga sumpah. Ah. Astagfirullah. Tadi abis nge-slave challenge, perang-perang turun ini biru bangun. Oh, baru bangun. Ya ampun, sama bang, aku juga abis lembiur. Kerja lembiur bagai kudir. Two down, one to go. Oysters are the coming stars of the show, if you can wake them. No, aku belum sempet. Tadi kepencet. Terlalu cepat. Oke lah, it's okay. Slave. Iya, yeah, kita slave. Oke. Bukan slave ya. Aduh, jatuh banget. Lagi kok semut nyamuk. Aku bunuhnya gini aja deh. Mati. Buset, nge-pairingnya slay banget. Enggak slay. Mati lagi guys. Susah banget. Alice bilang, I'm on my period. Oh iya, pas video ya. I'm on my period. It's period guys lah. Astagfirullah.
Sebel banget. Sumpah ini aku gak siap. Sumpah ini udah kepiting-kepiting jalur ini. Jalur Krusty Krab ini susah sekali. Pada itu dia sudah mulai lelah. Sumpah ini aku nyamuknya menggigit-gigit aku loh. Tidak membuatku tidak konsen. Mati. Trying to get gut. What is get gut? Sumpah ini nyamuknya yang gigitin kaki aku jadi tidak konsen. Thank you.
Nice, nice. Satu lagi, satu lagi. Nice! I win! Train... Yaduh, nge-lag. Siapa yang nge-lag? Aku kah? You just interrupted my dreams. Oh well. Off to the show, I suppose. Wait, apakah itu? El Manuk? Apa itu El Manuk, guys? Nice. 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 Itu apaan anjir, El Manuk? Wew. Okay. Tolol, kebablasan. Malah pasrah banget lagi aku. Oh, itu kesana. Aku denger suara babi sih. Mana ya? Oh, itu tuh. Okay. Bagus. Demi apapun lebih susah untuk lompat-lompatan ketimbang ini. Nice. Nice. Dapat gigi lagi. Gigi emas. Nice. Deketan mana sih, guys? Kita nge-charge dulu ya gak sih? Dalam bunga. Oh. Sana ada apa ya kira-kira? Oke. Okay. Barangkali ada sesuatu gak sih? Okay. Wait, what is this? Oh. Odd indeed. Unusual, perhaps. Even extraordinary. But nearly nothing is unique, Alice. Yours was not the first brick home to be destroyed by fire. El Manuk.
Nice. Loh. Coek. Ayo, buy one. Halo Ahmad Kurnia, maaf telat. Gak apa-apa, santuy aja. Over. Oke. Tuh guys, apa tuh guys? Itu apaan? El manuk. Ih, el manuk. We still need the star. Yang. Oke. El manuk. How? Oh. Oke, kita harus ngambil yang sana ya. Wait, what? The proper order of things is often a mystery to me. You too. I need the poster now. Di mana lagi nih? Di sini kah? Di mana ya guys? Kita harus nge-collect semuanya gitu di sekarang. Oh, mungkin kita masuk dari mana sih? Ke sini kali ya. Mana lagi ya? Masih ada kah?
Oh shit. Eh, aku udah pergi padahal. Dia kayak malas banget suaranya. Nice gak sih? Nice. Wait, udah sampai segitu belum? Berapa lagi sih? Oh shit. Oh. Oke. Okay. Aku salah. Oke, okay, oke, okay, aku paham. Aku harus pakai imajinasiku. Ah, jatuh. Aduh, gila nggak sampai dong. Mantap banget sih game ini. Menarik, menarik emosi. Astagfirullah, aku kayaknya terlalu buru-buru deh. Lalu masalahnya itu ya, aku harus ini. Cepat-cepat, guys. Kenapa sih aku selalu kayak gitu? Oke, okay, fine. Oke. Okay. Kurang tinggi. Could be here any minute. Wait.
Soalnya aku harus kemana nih? Sini kah? Aku harus balik lagi. Gila sih. Oke, aku harus kesana kayaknya. Nice, nice, nice. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Troubles and torments at a distance where they may be easily forgotten. Okay. Lumayan, lumayan, lumayan. Okay. Nice, 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 nice. Kak, itu VOD Alice Matusnya ada di Answer Palace the Query. Oh iya dah. Nanti aku beresin. Dari mana lagi nih? Oh, kesini kah? Nanti aku beresin. Kalau enggak M Kung bisa beresin sih. Oh my god, I'm bad. How does this work? Where do these pieces go? Oh shit. Harusnya ini di tengah dulu sih. Oh no. Okay. How? Smart tutti. Wow. El Manuk. Wow. Halo Erwin, welcome. Oh. My gosh, you're not an impresario, you're a killer. The mastermind of a criminal enterprise. Rambutnya. This world is not so either or, Alice. And I've done your bidding. You did a few errands, got your hands dirty, big deal. Hello, Erwin, welcome. Crowd. Shame you'll miss wow, it. Aku ibu. You need to deal with the sailors. Halo, anakku. Time? Time? The time has come to talk to ships and vegetables and royalty and whether pigs have wings and so on. Kalian tuh film Tosca. Aksen British-nya. Shame on you, Carpenter. You made a promise. Shame on you, Carpenter. I had no choice. One can't always do as one would like. Mm. I'd have thought you'd know that. I love British accent. It's so good. Wait, what? Harus ngapain lagi nih? Apa itu? Wait, what? Drowned sailor. Gak mau dikasih arah-arah nih mom nanti ya. Arah-arahnya ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Thank you.
Yes, yes. God, aku meningsoy. Arah-arahin nanti ya. Aku jujur jarang banget arah-arah loh. Bentar, aku melawan bos dulu. Shit. Bentar, aku harus cari caranya dulu, sumpah susah banget ini. You dead, right? Dead. Biasanya aku kalau arah-arah tuh biasanya kalau pada kumpul semua gitu baru aku arah-arah. Berhubung ini belum pada kumpul semua, jadi aku nggak arah-arah deh. Ntar aja. Babi lah. Oh, ini. Pinggangku kayak mau patah. Ew, itu tengkorak. Gila sih. Pets are friends in our secret cells, Alice. Your rabbit too. I'm sure Dinah was a confidant. Always about, wasn't she? Okay. Sini kah? Ini mau balik lagi nggak sih? Oops, hampir aja. Thank you.
Oh shit. Anjay. Mending soy. Okay. Mantap, mantap, mantap. Oh, kukira itu kotak juga. Oke. Punya minigun dong di bocah, iya dong, punya dong. Semua senjata aku punya. They may be hostile at first, but their true souls are trapped. You must release them. Do they want to be at peace? They do not know their own minds. What's true of the living is often true of the dead. Okay. Aku sekarat, Pak. Enggak ada kotak sereal lagi. Kotak harta karun. Ya sudahlah. Oh, ini nih. Thank you.
Oh my god, langsung mati. Itu nolnya dikit, apakah kartu tidak disebut main fatal frame ke depannya? Of course. Ada sih, ada. Sebenarnya aku punya rencana untuk main beberapa game horror sih. Kayak ada beberapa game horror yang bakalan Tuti main sih. Oh ya guys, kayaknya mungkin sampai sini dulu ya untuk live hari ini. Karena aku sudah mulai tidak fokus. Jadi kita mungkin ngobrol sebentar and then I will exit. It's okay. Untuk Fatal Frame, aku ada sih ada pikiran buat main Fatal Frame. Sama sebenarnya Tuti lagi banyak kebanjiran game juga, lagi ngelis game-game apa aja yang harus Tuti mainin. Terutama pastinya Tuti bakalan main Resident Evil, cuman kita belum tahu Resident Evil berapa dulu yang Tuti bakalan mainin. Terus, udah itu aja sih. Game-game horror juga Tuti pengen banget main Dead Space sih, jujur. Tuti pengen banget main Dead Space, yang jadul juga gak masalah. Dan banyak sih, karena Tuti suka action horror gitu kan, jadi lumayan. Alice Madness juga mungkin bisa terbilang horror sih. Tapi Tuti sebenarnya paling apa sih namanya? Tuti mungkin pengen besarin ini dulu, memori, SD memory kayaknya. Ya, karena terbatas banget Tuti buat main gamenya, jadi Tuti ngerasa kayak Tuti gak bisa main banyak game juga sih. Dan live streamnya begitu-begitu aja, Tuti takut bakalan bosen beberapa orangnya gitu. Sebenernya Tuti pengen banget main ini juga sih, main. Ya, Tuti juga pengen main, pokoknya banyak sih game-game horror yang kayak udah Tuti iniin, apa namanya, udah, apa bahasanya ya, udah Tuti tandain gitu loh. Karena Tuti kepo juga sih, banyak banget game horror yang Tuti kepoin gitu. Oh aku mau ini, oh aku mau itu gitu. Tapi Tuti juga, iya banyak wishlist juga. Aku pengen main Fatal Frame juga, kayak Fatal Frame. Oh my god, banyak banget nyamuk. Fatal Frame 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Karena kan mirip-mirip Dreadout ya gamenya. Apalagi aku udah main Dreadout. Dan mungkin Fatal Frame lebih horror sih daripada Dreadout. Ya sama aja horror ya bedanya. Kalau Fatal Frame kan hantunya hantu Jepang, kalau Dreadout kan Indonesia gitu. So, thank you so much ya guys for watching my live stream. Maaf live stream itu telat hari ini. Halo Free. Udah tamat, udah kelar. Untuk episode kali ini kelar dulu. Mungkin besok kita bakal main Detroit Become Human juga. Atau Tuti bakalan, kayaknya Tuti Detroit Become Human-nya mungkin agak mundurin dulu karena Tuti mau prepare untuk live stream special nanti, horror ya, horror talk kita ada live stream special guys sebenarnya. Iya, konten barunya Tuti sih. Ini Tuti bakalan capek sih ngomonginnya, tapi mungkin Mkong kayaknya untuk Detroit Become Human kita ini dulu aja sih. Kita hold on dulu aja karena Tuti mau siapin buat nanti horror talk dulu. Tuti juga mau bikin thumbnail dan lain-lain juga, mau siapin semuanya. So thank you guys, thank you so much for watching my live stream tonight. I hope you guys enjoy my live stream. Ya semoga cukup harinya Tuti saja yang tidak begitu baik ya. Kalian semoga hari-harinya baik dan semoga Tuti berhasil menghibur kalian semua, meski mungkin Tuti banyak matinya ya kalau main Alice Madness ya. Tuti memang gak pinter banget main hack and slash. Dan selamat tidur ya. Tadi ada yang request ya ara-ara. Aku jarang banget ngomong ara-ara aja, jadi aku takut flop gitu ya. <tuh-tuh>.
Aduh, aku tuh selalu aja kalau mau itu. Otsu, have a good night, have a good sleep, have a good dream, and see you in the next live dream. Bye bye semuanya. Bye bye. Love you all.